Halo, ini hari ada coklat anjir. Hari kedua kita mau cari sarapan dulu biar bisa dimakan di mobil kan. Aku tadi lihat apa namanya snack di sana. Ini masih di Jogja, jalan Jogja Magelang. Mau on the way ke Borobudur, kita coba cari snack. Nyampe Borobudur dan ternyata cuacanya tidak mendukung. Hujan Jogja. Gabut gengs, ini di mobil hujan ternyata sampai sini dan enggak reda-reda. Mainan HP ya. Terpaksa pakai payung karena hujan. Apa? Dari Candi Borobudur live report. Ini cuacanya hujan. Jadi ketika kita mau berangkat tadi udah lihat di maps, tanya Google, ternyata Borobudur kawasan Magelang memang hujan. Akhirnya nekat dan akhirnya di sini hujan beneran. Itu ribet loh, foto pakai payung kodok. Hujan guys, ini aku bikin vlog. Rapi, keren. Ini bocah pakai payung kodok. Toilet dulu guys, aku udah nahan pup dari tadi karena di rumah tadi nggak enak itunya toiletnya. Hujan dan ini weekend rame banget. Ayo langsung. Gerombolan anak-anak. Itu dia kelihatan. Wah. Set. Kita akan naik ke sana. Ternyata tidak sebesar yang kukira. Ini panda satu ini ribet banget ya. Budur adalah salah satu kuil Buddha terbesar di dunia. Ini juga pernah menjadi salah satu 7 keajaiban di dunia yang telah diakui oleh dunia. Ini Borobudur. This is Borobudur. Oh,
Nah, bisa dilihat detailnya itu ada setiap apa itu namanya? Stupa apa ya? Ada satu orang tokoh di dalamnya. Ini di bagian depan ya. Belum naik ke stupa-stupanya. Ambune jalu dikekep. Aduh teman-teman, ini sayang banget cuacanya hujan ya. Dan kita harus naik ke sana. Pengen lihat detailnya enggak? Nah, ini kalau dari dekat sampai ke tracking ya wajahnya. Memang itu wajah manusia. Ini namanya relief. Ada di setiap dindingnya. Jadi ini adalah suatu kisah. Ya, kita enggak ngerti ya kisahnya apa, tapi tinggi banget mau naik. Jadi males. Dung nyari apa mas? Koinmu jatuh. Mental leram. Tinggi bos. Sampai di atas stupa-stupanya kelihatan kan? Ini yang jadi ikon Borobudur itu stupanya. Stupa terbesarnya ke tengah. Sumpah ramai banget ini hari Minggu soalnya. Embrace our wondrous sea.